Jadi driver Oke Jack bikin aku bisa membahagiakan istriku yang cantik. Wah, bagus banget ini. Yang bagus ini rumah tetangga. Rumah kita di belakangnya. Karena terlalu semangat, istriku jadi salah sangka sama aku. Ujung-ujungnya jadi ngambek. Istriku memang sering ngambek, tapi aku tetap cinta sama dia sampai kapanpun. Bro, ngelamun aja. Oke, Jack. Oke. Dengan Mbak Nurul? Iya. Ya. Silakan, Mbak. Helm. Nggak usah, Mas. Orang dekat kok di sana. Bentar doang kok. Mbak, kalau helm ini wajib. Soalnya ini udah jadi peraturan dari Oke, Jack. Nggak usah, Mas. Deket kok di sana doang. Mau deket, mau jauh, harus dipakai, Mbak. Ini kan demi keselamatan penumpangnya juga. Mau selamat nggak? Iya deh, iya. Ya, sih. Oke, Mbak, ya. Yuk. Dikancingin, Mbak. Oh iya. Ya, yuk. Siap, Mbak, ya? Iya. Udah, Mas. Sampai sini aja. Sampai sini aja. Iya. Oke. Sini? Iya. Kenapa nggak jalan kaki aja, Mbak? Aduh, Mas. Sekarang Mas makin motor di sini aja deh. Sekarang Mas ke saya. Yuk. Hah? Ke saya. Yuk. Mohon maaf, Mbak. Saya profesional, Mbak. Tugas saya cuma antar sama jemput penumpang. Itu aja nggak lebih. Bantu penumpang juga profesional, Mas. Ayo dong, Mas. Ke saya. Please. Ya, yuk. Emang bantu penumpang profesional? Ya, yuk. Ayo, ayo, Mas. Yuk. Yuk, Mas. Helmnya copot dulu. Sini. Saya bantu. Yuk, Mas, ikut saya yuk. Iya, iya, iya. Sebentar ya, Mbak. Mami! Mami! Mi! Mi, Papi ngajakin kita jalan-jalan. Ayo, Mi, siap-siap. Boni ganti baju dulu ya. Papi mau ngajakin Mami pergi ke suatu tempat. Suatu tempat apa? Mami nggak mau dibohongin lagi. Kejutan dong. Mami pasti suka. Beneran nggak bohong lagi? Enggak lah. Papi kan love sama Mami. Bu. Sally, kok kamu pakai jaket Oke Jack? Saya mau nganterin barang, Bu. Kebetulan ketemu sama Ibu. Oh, jadi yang kamu bilang tempat menyenangkan itu jadi supir Oke Jack. Jadi tukang ojek begini, Sel? Iya, Bu. Tapi saya bangga kok kerja di Oke Jack. Kasih, bukannya lebih enak kerja di sini. Nggak capek, tempatnya nggak panas, gaji sama tunjangan kamu juga ada. Daripada jadi tukang ojek begini. Bu, kerja kan gak cuma cari uang aja, Bu. Tapi buat kepuasan jiwa. Keren ya bahasa kamu sekarang. Oke deh, sukses ya ngojeknya. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Nenek, lihat deh siapa yang aku bawa buat Nenek. Mas Eno, tolong ya turutin semua keinginan Nenek. Nenek tuh ngefans banget sama Mas Eno. Please. Tapi kan saya bukan artis. Sumpah ya Mas Eno, saya itu udah gonta ganti orderan terus biar bisa dapetin orderan Mas Eno. Demi Nenek, please ya kali ini aja. Ya, demi Nenek. Ya, ya. Mirip sekali, persis
seperti suami saya zaman dulu. Persis banget. Nah, kan Nek, Nenek kan udah ketemu sama Mas Eno. Ya harus makan ya. Iya dong, tapi Nenek minta disuapin sama suami Nenek. Kan tuh. Tuh nasinya tuh. Tuh. Ya. Makan Nenek, makan yang banyak ya. Makan Nenek. Ternyata kegantengan gue gak cuma masalah buat cewek-cewek sama ibu-ibu. Tapi sekarang itu jadi masalah buat nenek-nenek. Ya, nenek-nenek. Wah, mau kemana ini piknik? Iya, Bunda. Bunda mau ikut. Apa muat? Enggak sih. Iya. Tunggu bentar, Epi. Oleh-olehnya aja. Bunda, kami holiday dulu ya. Selamat holiday. Bye. Bye. Nah, Bunda. Oleh-oleh ya. Iya. Ada, Bunda. Oleh-olehnya jangan lupa. Oke.